Wabarakatuh, masih dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara konfigurasi IP address pada Ubuntu Desktop 20.04 ya. Yang saya gunakan ini adalah Ubuntu Desktop 20.04 ya, 20.04. Oke. Jadi saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi IP-nya sehingga komputer yang kita gunakan ya bisa terhubung ke jaringan ya, bisa jaringan internet atau jaringan LAN. Oke. Komputer ini pertama-tama kita colokkan dulu kabelnya. Oke, saya colokin kabelnya ke Ethernet ya. Maka akan muncul di sini. Ya, jadi IP address-nya belum disetting. Jadi kita akan konfigurasi IP address-nya supaya bisa tersambung ke jaringan. Oke, untuk melakukan konfigurasi IP address pada Ubuntu Desktop 20.04, maka kita klik di sini, panah bawah. Kemudian ada wired connected, ada wifi off. Oke. Jadi untuk jaringan kabel dan jaringan wifi-nya pada posisi off. Oke. Maka pertama-tama saya akan konfigurasi dulu untuk jaringan dengan menggunakan kabel. Oke, klik di sini. Kemudian pilih wire setting. Oke. Maka akan muncul network di sini. Sekarang kita akan mengkonfigurasi networknya. Kita klik tanda settingannya. Oke. Kemudian klik IP versi 4. Kemudian di sini masih posisi disable, diganti menjadi manual. Oke, yang pertama-tama kita setting secara manual dulu. Nah, di sini ada muncul address. Oke, maka kita masukkan addressnya. IP address ini disesuaikan dengan IP address jaringan yang Anda gunakan. Jadi IP address yang saya gunakan di sini adalah 192.168.1.1. Oke. Jadi saya buat 99. Netmasknya karena dia slash 24, maka dibuat 255.255. Oke. 255.255.255.0. Oke, ini netmask. Kemudian jangan lupa juga gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Jadi IP address-nya itu 192.168.1.99, netmask-nya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Jangan lupa juga untuk setting DNS. Oke. Okay. Untuk DNS-nya saya buat 202.134.0.155. Kemudian 8.8.8.8. Kemudian apply. Oke. Saya matikan dulu. Kemudian saya hidupkan lagi. Oke, maka akan aktif jaringannya. Oke. Jadi kita coba untuk melakukan browsing, misalnya detik.com. Oke, sudah bisa dibuka. Oke, itu untuk settingan secara manual. Tapi bisa juga kita setting secara otomatis. Oke, caranya klik di sini, kemudian wire connected, kemudian masuk ke wired setting. Oke. Pada bagian ini kita pilih settingannya. Kemudian kita klik
IP versi 4. Nah, tadi kita buat manual, sekarang kita buat otomatik. Oke. Jadi kalau kita buat otomatik, berarti manualnya kita hapus dulu IP address yang ada di sini. Oke, apply. Kemudian kita buat secara manual. Kita buat secara manual. Sorry, kita buat secara otomatis. Berarti pilih otomatis dengan menggunakan DHCP. Oke. Kemudian ini bisa dihapus. Ini saya matikan dulu, kemudian saya pilih automatic. Kemudian apply. Kemudian ini saya matikan dulu, kemudian saya hidupkan kembali. Oke, dia akan mencari IP-nya. Oke, saya close di sini. Oke, diperhatikan IP-nya sudah muncul, maka kita sudah bisa melakukan browsing. Oke. Kompas.com. Oke, jadi demikianlah cara konfigurasi IP address pada Linux Ubuntu 20.04. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.